Gunakan puluhan kendaraan roda dua, warga Sorong Papua Barat gelar takbir keliling minggu malam. Sayangnya, para peserta takbir ini ugal-ugalan tidak gunakan alat keselamatan berkendara hingga menimbulkan polusi suara sehingga terpaksa diamankan petugas Polres Sorong Kota. Para pelanggar pun langsung ditilang. Tujuannya jadi kita berharap masyarakat yang sedang melaksanakan takbiran Idul Adha jadi merasa aman, nyaman tanpa ada suara bisingan dari knalpot racing. Warga Sorong juga diimbau untuk saling menghormati antar umat beragama. Saya harapkan warga masyarakat yang menjalankan supaya semua saling menghargai antara sesama, antara umat beragama, dan supaya kita dapat membangun kota ini dengan baik. Demi ketertiban dan keamanan, 400 personel gabungan TNI Polri diterjunkan ke lapangan. Takbir keliling juga digelar warga Garut, Jawa Barat. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang menumpang kendaraan bak terbuka. Sambil memandangkan takbir, mereka memukul beduk. Acara takbir keliling pun dikawal oleh ratusan personel gabungan dari Polres Garut dan Satpol PP. Bagi 5 zona, zona utara wilayahnya Limbangan, Malangbong, Cibatu, Lewidong, Ciuk. Untuk zona tengah sendiri di sini Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Garut Kota dan Cilawu ditambah dengan satu peloton Satpol PP dan satu peloton dari Kodim. Demi menjamin keamanan, para aparat juga memeriksa setiap kerumunan massa untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu situasi. Kristo Lilifna, Irfan Lugina melaporkan untuk NET.